semua akan digali secepat mikrolet setinggi sarang walet. Berita pasar terkini dari tukang sayur besok pagi. Kabarnya harga daging lagi-lagi melambung tinggi. Rp150.000 tayo. Harga daging macam DP rumah nih. Aku tak sedang mimpi kan? Mahal kali. Loh, namanya juga bulan puasa, Bu. Aku aja pusing. Padahal keluarga aku tak puasa. Gimana kalian yang mau nyiapin menu istimewa buat sahur dan berbuka puasa? Tada! Kagak usah pusing-pusing, posis. Mangkanya pada punya beginian. Biar update harga paling murah sama promo-promo hits gitu deh. Kalau aku, beli dagingnya agak banyak pas lagi promo. Cara bikin awetnya nih di website Supermi. Terus diselang-seling menunya. Besok perkedel daging, lusa sop daging. Sekali-kali aku kombinasikan sama Supermi. Iya sih. Katanya harga pada naik, tapi kok makannya malah tambah enak? Harga naik bukan alasan jadi panik, tapi kreativitas harus ikut naik. Itu. Super sekali. Istri siapa sih? Kan istri bapak. Banyak cara hemat dan tetap nikmat di bulan Ramadan. Simak cerita geng Super Moms minggu depan.